Hai guys, dengan saya Rizky. Oke, kembali lagi dah di sini di pembahasan jam tangan Gisok di channel Watch ID. Oke, di video kali ini saya akan sedikit membahas ya untuk pergantian strap jam tangan. Jadi ini jam tangan saya yang Gisok Casio model lama, ini barusan ganti strap. Untuk strap yang lama itu area sini sudah patah ya teman-teman. Nah, untuk strapnya seperti ini strap hampir seperti orinya aslinya sih. Nah, untuk jika kalian ingin membelinya, saya akan taruh linknya di deskripsi. Tapi sebelum membeli, tolong pastikan dulu untuk tipe jam tangannya itu sama seperti di video ini ya. Ini untuk tipenya jam tangan itu Gisok Casio model apa saya lupa, untuk ada di video lama saya. Nah, untuk pemasangannya cukup mudah, cuman di sini saya akan langsung meringkasnya saja ya teman-teman. Ini di sini udah saya pasang di sini. Kondisinya ini strap yang baru. Nah, untuk melepasnya kalian cukup tarik saja di sini. Nah, untuk melepasnya cukup ditarik seperti ini ya teman-teman. Nanti akan terlepas sendirinya. Nah, untuk lebih jelasnya di pembahasan video saya yang dulu itu saya sudah ada pembahasan tentang cara melepas dan memasang strap jam tangan untuk jam tangan ini ya. Bisa kalian tonton sendiri, dan di sini saya lebih tekankan ke pemasangannya saja untuk pemasangan di model baru. Untuk pemasangannya seperti itu, pencopotannya copot sendiri ya, ada 4. Jadi ini ada 4 sisi, 1 2 3 dan 4. Nah, jika kalian sudah mencopotnya dan kalian ingin mengganti dengan strap baru, kalian tinggal pasangkan dan dimasukkan kembali di sini. Lalu kalian goyangkan sedikit untuk melepaskan ke lubangnya ya. Bentar. Nah, untuk kondisinya seperti ini ya. Ini sudah masuk dan kondisinya hampir sama. Untuk strap ornya juga saya dulu warna hitam, cuman untuk hitamnya mungkin punya saya dulu agak lebih ke abu-abuan ya, agak lebih putih, ini hitam pekat, cuman gak apa-apa. Nah, untuk tampilannya seperti baru lagi. Dan jangan lupa, jika kalian membeli strap ini, saya akan taruh linknya di deskripsi. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.